بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pihak pengurusan Galeri Hidayah di Jertih, dan semua muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian yang berada di dewan ini atau berada di alam maya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 26 hari bulan 9 2024, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1446, kita dapat bertemu dalam majlis yang begitu meriah, iaitulah majlis pesta buku yang dianjur oleh Galeri Hidayah di Kota Putra Square, di Kampung Raja Besut. Jadi alhamdulillah, para pencinta ilmu sekalian, kita kata alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar. Dan di antara buku yang saya nak bicarakan bersama dengan para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, iaitulah buku yang ditulis oleh seorang tokoh ulama Islam, nama dia Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi para pelajar yang ada depan ni, alhamdulillah bersama kita ni pelajar Ma'tafis. Tapi Ulul Albab. Baik. Kita akan tanya beberapa soalan kepada pelajar. Siapa dia boleh jawab, dia boleh hadiah. Bersedia? Siapa nak jawab angkat tangan, angkat tangan. Kalau semua jawab belaka, habislah hadiah tu. Kita jawab berdasarkan pada soalan. Ini orang yang angkat tangan dia berhak untuk menjawab. Jadi para jemaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Ya. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni masyhur dengan bulan apa? Kita nak pelajar sama jawab. Ada mic ke? Ada. Siapa boleh jawab angkat tangan dan menjawab. Bulan Rabiul Awal masyhur dengan bulan apa? Yang di alamanya, kalau jawab pun tak ada bagi hadiah, jauh. Kita ambil orang dekat ni, orang depan ni. Ambil yang kat depan ni. Lagi? Satu lagi. Cepat. Kalau pelajar tak jawab, orang tua nak jawab. Siapa ni? Bila ni kita nak bagi ke pelajar ke bagi orang tua jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari bulan Nabi wafat? Tahun gajah. Kata apa? Ini kita test pelajar-pelajar dah. Tahu apa? Ini bagi ni. Bagi ke budak kecil dah jawab. Bila ke tarikh Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam? Tahu apa? Dia jangan tahu, tak ada jawab. Baik. Tahun 11 Hijrah. Betul. Jadi dalam buku ni, buku yang kita nak bicara buku ni, iaitulah nama dia Tahzibus Sirah An-Nabawiyah. Tahzibus Sirah maknanya sirah ringkas
yang ditulis oleh tokoh ulama yang hebat dalam dunia ilmu, nama dia Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Ada dengar? Tapi nama dia tahu tak? Para pelajar sekalian, kita kena tahu imam-imam yang besar ni terkenal bukan dengan nama dia, kenal dengan gelaran dia. Contohnya Imam Nawawi, nama dia Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Itu nama dia. Macam tokoh lagi dalam dunia buku, dunia kitab yang masyhur dalam dunia Islami, nama dia Imam Al-Ghazali. Pernah dengar nama Imam Ghazali? Apa nama dia? Kalau boleh jawab ni, kemah. Apakah nama Imam Al-Ghazali? Cuba sebut. Lagi cari nama Imam Ghazali, kita jawab azan dulu. Dia Allah. Jadi imam-imam yang besar ni nama dia dikenali dengan gelaran, macam Imam Syafi'i. Bukan nama dia. Jadi kita bagi tugas 3 orang pelajar. Seorang cari nama Imam Syafi'i, seorang Imam Ghazali, seorang Imam Nawawi. Cuba cari juga. Dalam masa doa azan ni cari nama orang. Ingat dah, semua kena jawab azan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu dengar orang azan, kamu kata seperti dia kata. Ikut seperti yang dia cakap. Bila dengar azan, semua kena jawab. Dia nak pergi masjid, tak nak pergi masjid, kita jawab. Sebab apa? Sebab Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bagi tahu, iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Bila kamu dengar azan, kamu kena kata ikut sebagaimana yang muazzin kata. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, sampai ke la ilaha illallah. Kemudian kita kena selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang pun panjang, nak pendek pun paling setakat tu. Kemudian baru kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah, sampai ke akhirnya. Apa kita dapat? Apa kelebihan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia dengan azan dia jawab, abi hazan dia selawat, sudah dia selawat, dia baca doa, apa dapat? Halat lahu syafa'ah yaumal qiyamati. Orang itu berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Besar ke tak besar lebih hazan? Alhamdulillah. Jadi jangan main-main. Sebab tu setengah orang ni, orang duk azan, dia tak jawab. Bila orang tanya nak syafaat Nabi, nak. Ini satu kepincangan yang besar. Azan tak jawab, syafaat nak. Kita kata ini satu kepincangan. Jadi alhamdulillah, bila kita nak apa ni, nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik pada kitab kita ni,
Bila kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kitab yang ringkas yang mudah, nama dia Tahzib As-Sirah. Tahzib As-Sirah ni kitab ringkas tapi komprehensif, lengkap. Dia di mukaddimah dia Imam Nawawi tulis perjalanan hidup Nabi sallallahu di Madinah selama 10 tahun. Nabi kita sallallahu berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi tahun yang pertama, apakah peristiwa besar yang berlaku tahun pertama? Apa peristiwa besar yang berlaku tahun yang pertama? Jawab dia, hijrah. Jawab gitulah senang. Kalau tanya apa jari, orang boleh jawab. Kalau tanya, apa yang berlaku? Bina masjid. Apalagi mempersedarakan muhajirin dengan ansar. Betul lah kau tu. Tapi jawapan yang besar, yang pertama sekali, bila kata-kata peristiwa hijrah, apa ni, tahun hijrah, jawabannya yang pertama sekali, hijrah sana. Apa peristiwa besar berlaku? Hijrah. Sebab apa hijrah? Nama dia pun tahu hijrah. Nama dia pun tahu hijrah. Maka banyak lagi lah, Nabi bina masjid Quba, Nabi bina sallallahu alaihi wasallam bina masjid dia sendiri, masjid Nabi. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, bila saya sebut nama Nabi, kita selawat. Ya? Selawat ni kena perbanyakkan lebih-lebih lagi pada malam Jumaat. Dan selawat pada hari Jumaat diperbanyakkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik hari iaitulah hari Jumaat, hari yang sedara seminggu. Fa aktsiru minash, panjang hari itu. Pada hari Jumaat dijadikan adam, pada hari Jumaat di apa ni, macam-macam cerita. Yang akhir Nabi kata fa aktsiru minash-shalati alai, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada bila? Pada hari Jumaat. Jadi alhamdulillah, maka para jemaah sekalian, selawat itu bermula daripada maghrib hari Khamis sampai ke maghrib hari Jumaat, itu dia panggil wi'a'us salah, bekas waktu 24 jam ni kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Oh, hari lain tak selawat ke? Siapa dia cakap? Siapa kata tak selawatnya? Hari lain kita selawat, cuma memperbanyakkan selawat itu bila? Bila kita nak perbanyakkan selawat, iaitulah pada hari Jumaat, pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Ya, kerana itu ana sendiri, bila masuk yang malam Jumaat, kita akan sebarkan poster-poster, sebarkan peringatan, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Ya, alhamdulillah, ada satu lagi buku yang saya usahakan. Nama dia Tafsir Surah Al-Kahfi. Tafsir Surah Al-Kahfi. Ini menarik. Dan mudah-mudahan insya-Allah para jemaah sekalian, bila mari hari Jumaat, malam Jumaat, eloklah tuan-tuan dan puan-puan yang suka membaca tu beli kitab ni, nama dia Tafsir Surah Al-Kahfi. Tafsir Surah Al-Kahfi, kita baca. Di samping kelebihan dia, yang masyhur kelebihannya, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ada riwayat kata daripada malam Jumaat, Allah Ta'ala akan cerahkan hati dia sampai seminggu yang akan datang. Maknanya dia punya, kalau bahasa sekarang ni orang panggil bahasa insurans lah, bahasa takaful ni, mana dia punya takaful dia tu seminggu. Jumaat depan baca pula. Jadi alhamdulillah, ini di antara nota yang taklah panjang sangat, tidaklah terlalu ringkas, cukuplah untuk kita baca. Imam-imam boleh baca di masjid selepas daripada solat subuh contohnya, ataupun selepas malam Jumaat. Pendakwah-pendakwah boleh buat kuliah di mana-mana masjid. Ibu bapa boleh baca bersama family, keluarga. InsyaAllah, dia buku ni ringkas, tidak panjang, perbahasanya sangat simple, boleh dipahami biiznillahi azza wajalla, sebab kita guna bahasa Malaysia yang standard, bahasa Malaysia yang mudah, tidak payah, cuma kena rajin baca. Pasal itulah ana suka dengan seorang ustaz, dia kata kita ni sayang ke Nabi, betul? Bila kita nak sayang ke Nabi, kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Dia kata macam mana nak kenal Nabi kalau buku tak baca buku? Tiga, macam mana nak baca buku kalau tak beli? Amalan ni kena beli. Boleh? InsyaAllah. Dah, pelajar-pelajar, ana sepanjang bulan Rabiul Awal ni saya kempen buku ni dengan satu kata-kata menarik. Kita kata mampu milik, berani baca.
Sebab apa dia jadi mampu milik? Sebab kecil. Harga murah. RM15 je. Nampak macam Galeri Hidayah bagi ada diskaun lagi tak? Ada diskaun ke nampak tulis atas meja tu? Ada diskaun lagi. Kenapa kita kata berani baca? Sebab kecil. Bila kecil, beranilah kita baca. Nah, kalau bawa mari Ar-Rahikil Maktum, nak atur muka surat, tengok ya. Nak buka muka surat pertama pun tak terbuka dah. Sebab besar sangat. Nah, tapi kalau tengok, ay, berani ni. 100 muka surat ni takkanlah tak habis. Takkanlah tak boleh khatam. Sepanjang bulan Rabiul Awal, kalau Rabiul Awal habis pun bulan Rabiul Akhir pun boleh baca lagi. Siapa kata bulan lepas pada bulan Rabiul Awal tak boleh baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam ni ada jawapan-jawapan yang banyak. Di antara yang menarik, selain daripada 10 tahun peristiwa 10 tahun Nabi sallallahu di Madinah, kita ada juga tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia daripada mana? Tak akan timbul lah, kita tak akan jumpa Nabi, keluarga Nabi ni mari duduk di timbul di Kedah ke, di Bukit Panau ke, di apa ni, apa nama sini, Bukit Keluang ke, tak ada lah. Dia mari daripada Quraisy, dia mari daripada Mekah. Nah, itu dia panggil keluarga Nabi yang sebenarnya, mari dari Mekah Al-Mukarramah, bukan mari daripada bukit tu, bukit ni, kita kata tidak. Nah, jadi, dengar. Kemudian, dia senaraikan pak saudara Nabi, mak saudara Nabi. Kita kadang-kadang bertukar. Ni pelajar-pelajar ni tak ada. Tak apa, tak malu je. Nah, orang pun tak nampak dalam rakaman. Antara dua Abu, Abu Lahab dan Abu Jahal, siapa pak saudara Nabi? Cuba tengok. Antara dua Abu, siapakah bapak saudara Nabi? Abu Lahab ke Abu Jahal? Tak apa? Bukan Abu Jahal. Abu Jahal jadi mana dengan dia? Sudah. Dia begini ya. Kalau orang tanya soalan itu pening lah. Dah. Kalau tak tanya ingat dah Abu Lahab. Kita duduk sedap kata Abu Lahab pun ada lagi penceramah ni. Tukar. Oh, Abu Jahal ni pak saudara nak jangan bukan Abu Jahal. Dalam bab keturunan kita tak boleh tukar keturunan orang. Sebab itulah pentingnya. Kemudian dia senarai ke nama anak-anak, senarai isteri Nabi. Dia panggil Ummahatil Mukminin. Berapa orang isteri Nabi? Berapa? Pak tu orang lain. Isteri dia ada 11. Isteri Nabi ada 11 orang. Yang semasa saja di Madinah ada 9. Sayyidah Khadijah, yang pertama sekali Nabi kita kahwin radhiyallahu anha, dan dialah ibu kepada anak-anak Nabi. Mari pula senarai. Anak Nabi berapa orang? Berapa orang anak Nabi? Kalau tak ingat ni, atas balik ke pasti mula ni. Kalau tak ingat ni, kita nak atas balik ke pasti mula tak? Ingat apa? Di pasti apa belakang tu? Hanya lanya Nabi, 7 lanya orang. 4 laki-laki. Lagu mana? Lagu pasti tu? Siapa dia ingat? Siapa ingat lagu pasti? Tu lah baca mula nak ingat. Wak mandu. Padahal dia tukar nasi masa pasti tu tak? Kemudian mari pula senarai sahabat-sahabat Nabi, dia panggil mawali, hamba-hamba yang menjadi pembantu Nabi, berapa orang? Kemudian kenderaan Nabi, unta dia nama Qaswa, Syahbah, donki dia, keledai dia nama Duldul. Hai, masya Allah. Jadi bagi mana apa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia ni sangat menarik para jemaah sekalian. Sebab apa kita kata menarik? Sebab dia punya maklumat, dia panggil fakta, dia bukan syarah. Kalau nak syarah, kena cari kitab besar. Maka Imam Nawawi rahimahullah, dia bawa dalam kitab ni ada 55 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan sikit jadi banyak, hayawan pernah bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni, bulan terbelah, apa dia lagi, pokok berjalan, unta mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ada dalam rekod yang disenaraikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku dia ni. Maka kita mengatakan menarik. Ya, baiklah para jemaah sekalian, itu di antara buku yang perlu kita cari, yang perlu kita belajari insyaAllah. Nama dia Mampu Milik Berani Baca. Nama kitab ni Tahzibus Sirah.
Dan malam ni insyaallah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kitab ini di pesta buku kita di sini insyaallah. Dan ada lagi beberapa buku yang saya usahakan, di antara lain ni nama dia Wa'absiru. Wa'absiru ni buku tadabbur Quran. Di mana ana pagi-pagi bila saya travel pergi keluar kawasan daripada pondok kita, kita akan ambil satu ayat, dua ayat, baca dan kita tadabbur ayat itu. Apakah pengajaran dia, apakah pengertian dia, apakah hikmahnya. Jadi alhamdulillah telah dibukukan dalam buku ni, nama dia Wa'absiru. Buku ni tak salah saya, tahun lepas waktu pesta buku ini kita dah baca salah satu bab daripada buku ni tentang sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian, kita kata ini buku yang menarik. Ada lagi buku lain yang saya usahakan. Ah ni, nama dia Islam Cara Hidup. Islam Cara Hidup ni, buku ni lebih kepada perbincangan tentang kemasyarakatan. Kita tak bincang tentang rukus maya berapa, yang tu ada dalam kitab tadi ana sebut, dalam kitab Anak Kunci Syurga Syekh Abdul Qadir dah sebut dah rukun iman. Kemudian mari bab taharah, bab solat, bab puasa, bab zakat, haji dia tak sebut. Ingat baik. Kemudian dalam buku ni, dalam buku Islam Cara Hidup ni, dalam buku ni kita letak apa ni, isi kandungan dia yang menarik, iaitulah tentang adab dan akhlak. Sekarang ni di antara adab yang kehilangan dalam dunia ini, adabul ikhtilaf, bila kita berbeza pandangan. Berbeza pandangan jadi kelahi lalu. Tak sama pandangan baluh lalu. Sedangkan tak sama pandangan tu menimbulkan keluasan patutnya. Tapi kenapa zaman kita ni tak luas? Jadi kelahi, jadi sempit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh dapat kitab ni. Dan pagi Jumaat kalau anda tak musafir, saya akan baca kitab ni di pondok kita pada pukul 6.30 pagi selepas solat subuh. Lebih kurang dalam 40 minit, tuan-tuan yang duduk jauh boleh ikut di alam maya. Di bawah tajuk Islam adalah cara hidup. Kita kata ini di antara perkara yang menarik untuk sama-sama kita kongsikan, untuk sama-sama kita kenali kitab-kitab yang kita ada ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Satu lagi buku yang bagus, nama dia Dunia Bukan Syurga. Kitab Dunia Bukan Syurga ni lebih kepada kitab tasawuf. Dia panggil tasawuf moden. Tasawuf moden maknanya kita bincang tentang bagaimana taubat, bagaimana kita nak istighfar, bagaimana kita berdoa. Contohnya dalam kitab ni yang sedang baca pada hari Isnin malam Selasa di masjid, dulu Masjid Tanah Merah, sekarang kita sambung di Masjid Bandar Macam. Dan kita boleh baca buku ni, kalau terlepas pun alhamdulillah rakaman full daripada awal kitab sampai ke yang kita baca sekarang ada rakaman. Tuan-tuan boleh beli dan boleh tengok semula rakaman. Mudah-mudahan ada manfaat ilmu di situ insya-Allah. Jadi baiklah para jemaah sekalian, kita selepas daripada kita break ni, kita akan solat Isya di sini. Dan kita ada forum perdana yang dianjur oleh Galeri Hidayah di pentas ini insya-Allah. Moderator dia seorang tokoh yang masyhur, ahli motivasi dan juga ahli MC yang banyak dalam TV dan lain, iaitulah saudara Ustaz Amin Idris. Amin Idris, kalau tanya, kalau budak-budak ni bunyi Amin dia dipanggil Ayuman. Apa dia? Ayuman. Jadi dia suhur dengan gitu. Rasa dia sapa dah ni. InsyaAllah kita akan tunggu sekejap lagi. Dan ahli panel yang seorang lagi, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Zul. Ustaz Zul. Dan dia akan bersama dengan kita insya-Allah. Jadi kita ada tiga orang. Nama dia Zul Ramli, moderator dia Ustaz Amin, dan salah seorang ahli panel lagi Abu Anas Madani. Insya-Allah kita break solat Isya dulu, kemudian kita sambung perbincangan kita biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.